Selamat pagi sobat kue yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya Evangelis Filidu dalam program Setiap Hari Bersama Firman Tuhan. Dalam Galatia pasal yang pertama ayat 7, Rasul Paulus mengidentifikasi bahwa di dalam jemaat Galatia ada pengajaran atau injil yang lain yang masuk, menyusup-masuk ke dalam jemaat Galatia. Injil yang lain itu apa? Injil yang lain adalah injil yang diselewengkan, atau injil yang disimpangkan, atau injil yang dikaburkan, atau injil yang tidak tepat sasaran. Padahal di dalam Alkitab Tuhan mengatur sasaran yang pasti tentang injil yang benar. Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 firman Tuhan mengajarkan bahwa Injil keselamatan dasarnya adalah kasih karunia dan syaratnya adalah iman. Dan ini merupakan rule yang jelas yang sudah Alkitab ajarkan kepada manusia. Ketika ada pengajaran berkaitan dengan Injil keselamatan yang menyimpang dari rule yang sudah Tuhan tetapkan, ini disebut sebagai Injil yang lain. Adapun beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab kenapa Injil yang palsu atau Injil yang lain ini bisa terjadi. Faktor yang pertama ini bicara kepada masalah adanya penambahan otoritas. Ada otoritas-otoritas yang ditambahkan di luar Alkitab. Bisa jadi otoritas itu mengacu kepada pribadi-pribadi tertentu. Penambahan kepada pribadi-pribadi tertentu yang bisa disembah atau dipuja selain Tuhan, ini akan menyebabkan terjadinya Injil yang lain atau Injil yang masuk di dalam Kristen. Masih berkaitan dengan penambahan kepada otoritas-otoritas tertentu selain kepada mengacu kepada pribadi-pribadi, bisa juga mengacu kepada firman-firman di luar Alkitab, baik dari lisan maupun tertulis. Dan ini akan membuat dan menghasilkan Injil yang palsu atau Injil yang lain. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, sehingga ketika orang bicara tentang keselamatan tidak boleh dilihat di luar Alkitab. Oleh sebab itu, penambahan kepada otoritas tertentu akan menghasilkan Injil yang palsu atau Injil yang lain. Selain kepada penambahan otoritas tertentu, Injil yang lain juga akan terjadi jika ada kesalahan dalam penambahan.